Ma'asyiral muslimat, arsyadani wa iyyakunna Allah. Pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita melanjutkan sifat Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang Asma al-Husna yang ke-40, yakni Al-Ali, yang maha tinggi. Allah itu memuji dirinya sendiri, Bu. Bukan berarti Allah itu gila pujian. Allah hanya mau kasih tahu kepada hambanya bagaimana cara memuji yang tepat. Allah kasih tahu. Kan di antara hamba ini ada yang mencoba-coba mencari cara untuk memuji Allah. Allah ajarkan begini cara memuji yang benar. Maka ketika Allah SWT memuji-muji dirinya, afwan ya Bu ya, Nabi Muhammad pernah memuji dirinya enggak? Hah? Enggak. Nabi Muhammad pernah memuji dirinya? Pernahkah? Bukan enggak tahu. Lupa itu andalan Ibu. Ibu sudah dengar. Contoh, sayalah yang paling bertakwa dari antara kalian semuanya. Ada enggak? Oh iyo. Ah, menyuruh tiok nak dulu. Dan Nabi mengatakan, sayalah yang paling baik di antara kalian semua kepada keluarga. Kan begitu kan? Berapa kali Nabi memuji-muji dirinya? Berapa kali? Saya diberi kekuatan oleh Allah yang kalian tidak punya. Kan memuji diri itu. Ya. Tapi maaf ya, Bu. Alhamdulillah. 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 Gaya anak-anak kita-kita dulu, Bu. Ibu-ibu, Rasulullah memuji-muji dirinya. Salah enggak itu? Enggak, salah enggak itu? Kan sudah kita katakan enggak boleh kecuali hanyalah Allah. Lalu salah enggak itu? Tolong dijawab. Salah. Kalau salah ngapain dia jadi nabi? Enggak boleh. Itu kan namanya ujub. Itu namanya tafakhur, membangga-banggakan diri, menghebat-hebatkan diri. Betul tidak? Hah? Lalu salahkah Nabi Muhammad? Satu, jawabannya benar. Yang kedua, karena memang sudah dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar sudah ada di puncak akhlak yang paling agung. Allah langsung sudah puji. Tapi kan sebenarnya kalau sudah dipuji oleh Allah kan enggak perlu lagi lah dia memuji dirinya. Udah selesai kok pujian dari Yang Maha Tinggi. Ayo, ayo. Salah enggak Nabi Muhammad? Hah? Tolong, Bu. Yang bisa jawab? Hah, bismillah, Bu. Ini enak loh, Bu. Silakan. Karena ia dikasih. Terus? Yang Ibu rasain enggak apa? Enggak salah. Enggak salah loh. Karena dia kekasih Allah. Iya. Tadi Mama waktu itu menyampaikan bahwa saya ada orang tentang gua dan etatnya itu dalam rangka memberikan kepada 3 orang sahabat. Benar sekali. Jadi ada asbabul wurudnya. Keluar kue. Diingat kan? Keluar kue. Amun tak gaya ibu hati mengeluarnya dah. Karena ibu pasti menolaknya kan? Pasti menolak. Ya, jadi ambo tahu ibu-ibu kau elok-elok. Dia tahu kau tu Ustaz Zul kan? Dia kan dia kira Ustaz Zul, pastinya menolak. Bu, jawaban ibu benar. Saya sempurnakan ya, saya sempurnakan. Contoh Bu, maaf Bu. Ketika Nabi Musa AS ditanya, apakah hai Musa, ada yang lebih tahu daripada engkau tentang agama Allah SWT? Ada yang lebih tahu daripada engkau tentang syariat Allah SWT? Nabi Musa setahu dia, hanya dialah Nabi dan Rasul semasa itu. Ya, Nabi Musa, saya tahu dia, dialah yang paling berilmu tentang agama Allah pada masa itu. Lalu Nabi menjawab, tidak ada. Kan saat dia ditanya kan, ada enggak yang lebih berilmu daripada engkau? Jawabannya apa? Tidak ada. Tidak ada.
dan Allah menegur Nabi Musa. Caranya gimana? Hai Musa, ada yang lebih berilmu dari engkau. Ah, pergilah. Sehingga bertemulah dia dengan Nabi Khidir. Yang dimiliki oleh Nabi Khidir adalah ilmu laduni. Ilmu di mana dia tahu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu memang tidak ada. Secara syariat Nabi Musa sudah benar. Ba'ama ku babunuh anak kete, salahnya, kata Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Tahu itu kan? Kenapa kita tidak boleh minta upah padahal kita sudah bantu membangunkan rumah? Kenapa kamu bolongkan kapal padahal orang yang naik kapalnya orang baik-baik? Kan gitu kan? Nah, Nabi Khidir diberi oleh Allah ilmu laduni, yaitu mengetahui apa-apa yang akan terjadi nanti dengan pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan dukun, bukan peramal. Oke, di hal dalam hal ini Nabi Musa benar, itu urusan syar'i. Urusan syar'inya salah itu membunuh anak kecil. Apa dosanya? Ya, urusan syar'inya salah melubangi kapal. Salahlah, tidak salah kalau meminta upah kalau sudah bekerja. Kan begitu kan? Secara syariat. Nah, yang didapat oleh Nabi Khidir adalah sesuatu yang gaibiat yang dipermasukkan oleh Allah. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tujuan para nabi-nabi ini jelas. Tujuan para nabi-nabi, Bu, tolong simak baik-baik, Bu. Ya, tujuan para nabi-nabi ini jelas. Ketika Nabi Muhammad dinobatkan oleh Allah, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun. Ketika dinobatkan Muhammad adalah teladan terbaik, wajib contoh dia, wajib ikuti dia. Nah, Nabi Sam ketika dia melihat ada tiga orang yang mengatakan, saya ingin tidak tidur-tidur semalaman, saya ingin mengalahkan sholat tahajudnya Nabi Muhammad, saya akan tahajud semalam suntuk tiap malam sampai mati. Yang satu orang berkata, adapun saya akan puasa sampai mati. Kalau puasa yang paling maksimal kan cuma puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Kalau ini dia akan puasa tiap hari, berbuka, sahur, cuma itu aja. Tapi tiap hari dia akan puasa. Yang satu lagi berkata, nak tanggung-tanggung, saya tidak akan mau kawin-kawin. Saya akan dihabiskan umur ini untuk beribadah kepada Allah. Apa saja ibadah-ibadah yang bagus saya akan kerjakan semuanya. Dan kawin itu punya konsekuensi, saya harus mencari nafkah. Saya harus mendidik anak. Saya harus sibuk dengan bini. Jadi saya enggak mau sibuk. Oleh karena itu saya akan tidak menikah-nikah. Kalau Nabi biarkan itu, maka setiap orang menyangka dia akan bisa mengatasi Nabi Muhammad SAW. Artinya enggak perlu Nabi Muhammad itu ada untuk dicontoh. Kan begitu kan? Sia-sialah ayat laqad kana lakum fi rasulillahi usatun hasanah. Itu tolong ibu catat itu. Yang kedua, Allah sendiri berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Semua yang keluar, semua yang terlontar, semua yang dilafazkan oleh Nabi Muhammad bukan dari dirinya tetapi adalah wahyu yang berarti sah Nabi Muhammad mengatakan itu adalah wah. Berarti dari langit juga, kan begitu kan? Berarti dari langit juga, dari Allah juga instruksi itu. Hai Muhammad, katakan kepada mereka, kamu adalah standar terideal untuk masalah taat. Jadi kalau Nabi mengatakan, saya yang paling taat. Kalau Allah menyuruh, contoh Nabi Muhammad, dan memang dialah standar yang paling ideal dalam urusan ketaatan, ketakwaan. Begitu ya, Bu ya. Ibu ingin mendermakan seluruh harta ibu. Itu salah atau sesat? Salah atau sesat? Ya, itu adalah salah. Kenapa? Nabi mengatakan tidak boleh lebih dari sepertiga. Buat siapa yang tidak boleh lebih dari sepertiga? Asbabul urutnya jangan lupa. Nabi mengatakan itu kepada sahabat yang masih punya anak kecil kecil. Ya Rasulullah, takahnya ambo ka meninggal ekuah. Kasadube na cek-cek ambo ya Rasulullah. Semua obat enggak sembuh-sembuh. Kata orang dokter-dokter hebat-hebat sudah saya datangi, enggak sembuh-sembuh ya Rasulullah. Saya punya harta banyak, sementara saya punya anak perempuan, ya, satu orang. Ya Rasul, saya mau sedekahkan, saya mau seinfakkan semua harta saya ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, enggak boleh. Ya Rasulullah, setengahnya, enggak boleh, kata Rasul. Ya Rasulullah, sepertiga. Ah, sepertiga itu pun dah banyak, kata Rasulullah. Kenapa Nabi mengatakan itu kepada orang yang masih punya anak kecil ke? Tapi kalau anaknya sudah besar, coba lihat contoh Abu Bakar As-Siddiq. Seluruh hartanya dia sedekahkan. Nabi melarang enggak? Enggak melarang. Karena anaknya sudah besar. Malah itu yang paling ideal. Kalau sudah besar, kadang-kadang anak wa, maka dia harus mandiri dan pencarian kita bawa ke kampung akhirat. Itu baru benar. Nah. Ya. Jadi ada penempatan-penempatannya loh, Bu, ya.
Nabi Muhammad itu enggak selalu begitu. Enggak sebentar dipuji dirinya, sebentar dipuji dirinya. Enggak, ketika ada momen-momen saja Nabi Muhammad melakukan itu. Salah satunya untuk meredam pikiran orang bahwa mereka boleh saja berinisiatif, berijtihad, mengarang-arang amalan sendiri yang menurut pendapat mereka lebih baik daripada Nabi Muhammad. Maka situlah Nabi nyetop mereka. Paham, Bu? Paham, Bu? Kok banyak sekitik nama angguknya nak paham, Bu? Lai paham, Bu? Tidak. Lai paham, Bu? Mak, mak lai paham, Mak? Ya, nama. Paham insyaAllah, Mak, ya? Bertanya mau balik, Mak? Ba'amaku Rasulullah SAW memuji-muji dirinya? Hah? Nama dia ustaz jawab tadi itulah. Simple. Tanda mak kau cerdas. Nah, inilah generasi tua yang membuktikan bahwa semakin tua makin berminyak. Ya, makin cerdas. Simple. Jawaban yang paling tepat adalah sedikit jami' mani'. Sakite lengkap tegas. Mm-mm. Abu Nawas ditantang untuk ini hanya intermezzo sedikit ya. Ditantang untuk membuat lukisan dalam waktu tercepat dan lukisan itu harus paling cantik, paling lengkap, paling semuanya lengkap situ. Maka yang disuruh adalah membuat seekor satria pedang sedang menunggangi kuda, lengkap dengan aksesoris pakaiannya, senjatanya, kudanya, segala macamnya. Maka Abu Nawas udah lebih setengah orang menggambar, dia masih santai aja. Masih santai aja Abu Nawas. Sementara kertas putihnya ya ibaratnya begitu ya, Bu ya. Masih belum diapa-apain. Udah hampir siap orang-orang semua. Hebat-hebat gambar mereka. Abu Nawas buka penanya. Selesai. Ini namanya jami' mani'. Ini namanya jami' mania, lengkap, menutup kemungkinan orang lain bisa mengalahkannya, dan paling cepat, paling bagus. Yang menang sini adalah kata-katanya, Bu. Ketika masing-masing memperagakan gambar mereka masing-masing, waktu yang tercepat itu adalah Abu Nawas. Tapi masalahnya, enggak didapatkan apa-apa di kertas dia, kecuali hanya titik putih, titik hitam. Selesai. Maka juri mengatakan, apa ini? Kata beliau, saya menggambar seorang pahlawan pedang terbaik menggunakan apa, dengan baju begini, dengan pedang begini, ya, dengan salnya begini, kemudian dia jenggotnya begini, dia sangat gagah dan dia naik di atas ekor kuda yang hitam. Kuda ini tingginya sekian, kuda ini masya Allah, kuda termahal yang ada di bumi, kuda tercepat, kuda terkuat, ya, dan dia mengatakan semuanya hebat. Lalu kenapa hanya titik? Saya menggambarnya dari jarak yang sangat jauh. Jadi apa? Selesai. Ah, bisa kok kak dua punya anak cucu lagi lah nama Abu Nawas. Jamik mania, Mbak. Jadi amak tadilah mewakili itu, ya. Alhamdulillah ternyata di antara murid mahasiswi kita, mahasiswi luar biasa, ya. Baik, mari kita lanjutkan, ibu-ibu. Kita sudah mendapatkan penjelasan tadi. Sekarang kita langsung kepada E. Penting untuk diketahui agar khusyuk ketika mendengar firman-Nya, agar khusyuk mendengarkan firman-Nya dibacakan. Jadi ketika ada yang membacakan Al-Quran, agar khusyuk, maka berikut ini penjelasannya. Silakan. Pengesaan dan sanjungan kepadanya sangat pantas untuk dilakukan oleh seorang hamba. Jika seluruh malaikat yang ada di langit saja khusyuk ketika mendengar firman-Nya dan merasa takut ketika wahyu diturunkan. Bu, ibu tahu, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan satu kalimat, seluruh yang ada di langit, Bu. Seluruh yang ada di langit langsung diam. Seluruh malaikat. Ibu tahu besarnya malaikat itu, perkasaannya malaikat itu. Ya Allah ya Rabbi. Bu, masih ingat enggak kajian kita tentang dahsyatnya neraka jahanam? Berapa besar seorang penduduk neraka dalam neraka nanti? Ya. Tingginya sebesar apa?
gigi, giginya saja sebesar gunung. Ibu sudah pernah ngeliat gunung Uhud kan? Bukan tempat orang memanah-memanah itu loh. Tetapi yang di belakangnya, yang besarnya 10 kali kapal Titanic yang dalam film. 10 kali itu besarnya gunung Uhud itu. Itu baru gigi, giginya ahli neraka. Baru giginya doang itu. Kursinya saja untuk diduki oleh pinggulnya sejauh perjalanan Mekah ke Madinah itu lebih 450 km. Itu baru ketepek pinggulnya baru tua. Tingginya bagaimana? Tembus ke awan. Ya, sedangkan gunung yang ada saja paling-paling hanya di bawah mata kakinya. Itu gunung-gunung tinggi di dunia, paling-paling hanya di bawah mata kaki. Maka Masya Allah ibu-ibu, penduduk neraka itu sangat besar. Itu pun penduduk neraka dibandingkan dengan malaikat-malaikat neraka, ya, bagaikan kutu, Bu. Hah? Tepelan tiang melihat. Bagaikan kutu. Ibu pernah ngelihat bagaimana umpamanya ada seekor semut yang akan ngusilin anak ibu, anak bayi kita, ibu apakan dia? Hah? Oh, penduduk neraka itu bagi malaikat itu cuma segitu. Masya Allah, ibu bisa bayangkan besarnya, Bu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu baru malaikat. Sementara malaikat yang paling besar itulah malaikat Jibril. Dari seluruh malaikat yang ada, malaikat Jibril lah yang paling besar. Seluruhnya bu ketika Allah berbicara diam. Ya, begitu. Maka wahai ibu-ibu yang kami muliakan, harusnya ketika Allah berbicara juga di depan kita, kita wajib diam. Kapan Allah berbicara di depan kita? Inda qiraatil Qur'ani amamina, ketika Al-Qur'an sedang dibacakan dan kita semuanya mendengar, wajib diam. Yang wajib itu adalah ketika sholatnya, Bu. Ketika sholat itu wajib dengar. Selebihnya orang yang lebih beradab adalah yang memang diam juga ketika Al-Qur'an dibacakan. Sebenarnya wahai hamba-hamba Allah, ketika ada acara seminar, ada acara apa gitu kan? Kan ada pembukaan diawali dengan tilawatil, membaca Al-Qur'an dulu. Wajib, Bu. Termasuk panitia sendiri juga enggak boleh lalu lalang lagi. Kami kan panitia. Lalu kamu enggak terikat ya dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Kalau Al-Qur'an dibacakan oleh orang, kamu yang ada diam dan dengarkanlah baik. Baik, termasuk panitia. Enggak boleh kersak-kerusuk, mesti diam. Ustaz, boleh enggak sambil masak kami medik muratal? Itu lebih baik. Berarti pendengaran ibu, tapi terpaca konsentrasi Ustaz. Nan mebo kan inyo, nan awak nan mebo. Ya dalam artian bunyi gorengan, bunyi anu, tapi yang terbaik ibu-ibu yang kami muliakan, kalau kita ingin mengatakan terbaik, memang tidak ada aktivitas, kita mendengarkan dengan fokus. Ya. Tarikan anak awak. Bagus nih pertanyaannya nih. Kalau kita lagi baca Quran, ternyata orang di masjid menghidupkan muratal Quran karena waktu sudah mau dekat masuk sholat gitu kan. Mana yang akan kita mati, kita tutup ini, kita dengarkan itu, atau kita teruskan yang kita? Teruskan yang kita. Ya, kalau itu yang kita yang dihidupkan itu, yang berpahala cuma pendengaran kita saja. Tapi kalau kita yang langsung baca, bibir berpahala, lidah berpahala, kerongkongan berpahala, mata berpahala, ya kan? Semuanya berpahala. Jadi kalau dikatakan mana lebih rancak kami pilih Ustaz? 1 juta atau 1 ribu? 1 juta lah. 1 juta itu baca sendiri, ibaratnya begitu ya. Nah, lanjut Bu. Maka perasaan itu akan sangat patut dimiliki oleh seorang hamba tatkala mendengar firman Allah dilantunkan. Lalu hatinya menjadi lembut, merasa hina di hadapan pengatur alam semesta. Ini baru terjadi. Jadi ibu selama ini, Ustaz, kok enggak ada kesan ya Al-Qur'an padahal hidup terus di rumah? Masalahnya kita menghidupkan Al-Qur'an di rumah bukan niatnya untuk ibadah. Bukan niatnya untuk ibadah. Paling-paling begini Bu, kalau ibu menghidupkan muratal Al-Qur'an memang untuk didengar. Daripada saya menghidupkan nasyid, ya, daripada saya menghidupkan ceramah-ceramah,
saya hidupkan ceramah kan udah bagus tuh. Ha? Itu udah bisa fleksibel. Itu pun Bu, kalau Ibu dengarkan ceramah tapi sambil masak. Kalau harusnya Ibu menerimanya 80%, dengan Ibu sambil masak Ibu paling-paling menerimanya hanya 10-15%. Ya. Ibu bisa sadar, bisa menangis macam itu biasanya kalau kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Al-Qur'an juga begitu. Salah Kak Kami Ustaz? Enggak salah dong, tidak salah. Kan kita dengarkan juga sambil masak, sambil nyuci kan kita dengar, enggak salah. Berpahala enggak? Berpahala. Tapi yang bisa melunakkan hati ini loh. Yang bisa melunakkan hati adalah yang fastami'u lahu wa ansitu. La'allakum turhamun. Rahman ini baru Allah berikan apabila diam termasuk tidak melakukan aktivitas, kemudian mendengar dengan sempurna. Nah, ini dia. Insyaallah rahman ini pasti Allah berikan. Awak berniat ingin cegak gua dari penyakit. Awak niat ingin cegak dari penyakit. Cegak dari penyakit itu rahmat enggak? Ya. Tapi dengan Al-Qur'an. Maka kalau begitu syaratnya ansitu fastami'u lahu ansitu itu dikerjakan, Bu. Dengarkan baik-baik dan diam. Jangan mau tahu loh. Jangan sambil mendengarkan Al-Qur'an lalu kita chatting-chattingan. Update status lagi dengarkan murattal Al-Qur'an. Ini amalan akhir zaman ini menyedihkan, Bu. Sedang sholat berjamaah. Lagi tahajud. Ayo bangun tahajud, udah jam tahajud. Kan pamer namanya tuh. Siapa juga yang mau bangun buka itu langsung kan? Oh lagi diajak tahajud ini kan enggak ada pula ya. Ya. Amalan akhir zaman. Ba? Nah. Itu amat cik, Mak. Ya. Ya, silakan. Ilmu laduni itu masih ada enggak? Kadang-kadang Allah berikan ilmu laduni itu. Kadang-kadang. Tapi untuk siapa? Orang yang sangat istimewa memang. Orang dari Zulkifli Umar Ali enggak layak. Orang sangat istimewa itu adalah betul-betul anggota tubuhnya, hatinya dijauhkan dari maksiat besar dan kecil. Lalu anggota tubuhnya dan hatinya mentaati Allah siang dan malam. Orang macam ini pasti diberi oleh Allah ilmu laduni. Dan orang macam itu enggak pamer pula. Dia enggak akan pamer, saya punya ilmu laduni. Kayak Khidir sendiri, mana ada dia cerita. Tapi Allah yang menggiring dia untuk kepada Khidir. Tapi orang mengatakan, sini saya punya ilmu laduni. Ya, siapa yang mau saya sembuhkan penyakitnya, sini. Siapa yang mau saya ramal nasibnya, sini. Dia mengaku sebagai dapat ilmu laduni. Syaratnya itu tadi. Tolong, syaratnya tadi Mbak, ulangi balik. Dia menjauhi hatinya dan anggota tubuhnya dari maksiat kecil dan besar. Apa bisa itu? Zulkifli Muhammad Ali pasti tidak bisa. Ibu bisa tidak? Anggota tubuh kita dan hati kita dijauhkan dari dosa kecil dan besar. Ambo sih masih makan jari yang gini baru. Kerupuk jari yang tua. Aja nyonyon kambo tuh. Insya Allah kami. Sementara dikatakan itu maksiat sih enggak maksiat ya. Tapi ketika itu dimakan, tadi lantang orang sama lawak. Berarti enggak level, enggak bisa dapat ilmu laduni. Ya kan? Enggak lo cocok dah, Bu. Nyawa tanya lo, kita cocok. Ustaz, yep. Kita juga ada ketika kita jika orang merukyah itu kita tidak boleh mengiringinya. Iya, makanya ketika dirukyah, Ibu mau dirukyah, ya. Syaratnya pasti bagi roki yang bagus, dia akan kasih syarat. Kamu diam ya, simak baik-baik. Kan gitu, jangan diiringi, bahkan dengan hati pun jangan diiringi. Ya, betul-betul didengar, dengarkan saja. Dengarkan, kita tugas kita hanya mendengarkan saja. Biarkan seluruh tubuh ini betul-betul tidak ada yang berfungsi kecuali hanya pendengar. Dengarkan saja, dengarkan. Tidak boleh pikirkan utang, mau kesana sekian, mau kesana sekian. Tidak jadi, Bu. Ingatan pun harus difokuskan hanya kepada yang didengar. Maka akan terjadilah kerja yang maksimal daripada ruqyah itu. Ya, itu kuncinya. Ketahuan sekarang, rahmat itu Allah berikan ketika diam saat Al-Quran dibacakan dan mendengarkan dengan seksama, insyaallah. Nggak. Tapi mau dapat apa? Perintahnya apa? Wa ansitu, diamlah.
Unsitutu adalah bibir terkatup, lidah tidak bergerak. Sementara hati khusyukkan mendengarkan itu. Jadi ada mendengarkan dengan telinga, ada mendengarkan dengan hati juga. Itu namanya khusyuk. Kenapa? Oh, kalau menghafal enggak apa-apa. Kalau menghafal ya enggak apa-apa. Kita kan maksudnya tadi mau dapatkan rahmat Allah dalam segi apa yang kita mau. Dikasih oleh Allah, Bu, tapi syarat itu tadi dipenuhi. Kalau Ibu menghafal, Ibu iringi, Ibu menghafal, Ibu iringi, salah satu cara menghafal kan? Enggak apa-apa. Itu namanya talqin. Ya. Sudah, kita besok ini ketemu dengan nama Allah yang ke-41. Al-Azim. Yang Maha Agung. Pasangan daripada Al-Ali. Al-Ali pasangannya adalah Al-Azim. Insyaallah yang Maha Agung. Mari kita akhiri dengan istighfar. Astaghfirullah. 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 Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.